Kameranya udah siap ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun sayang. Ya belinya ya nak. Oke ayah. Yeay. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, pelajaran akan saya mulai. Udah jam segini, Yuni kemana ya? Yuan, kenapa kamu bingung? Maaf Pak. Untuk semuanya, kalau ada pelajaran saya kalian bingung seperti Yuan, saya usir kalian dari kelas. Kenapa kamu terlambat? Gak ada alasan ya, sekarang kamu bawa hukum, berdiri di sana. Tapi, gak ada tapi-tapi, berdiri sekarang. Apa-apaan kalian? Jangan lemari Yuni seperti itu. Sudah ya, jam pelajaran saya sudah selesai. Kalian boleh istirahat. Ada di rumah gue. By the way, kotor banget sih baju lo. Gak punya orang tua sih, makanya gak ikut keurus hidup lo. Iya toh, kalau lo yang kasih aja. Dasar miskin. Yuk Chris, cabut. Bye. Ya, Bu. Baik, pelajaran ibu saya mulai ya. Ya. Baik, ada yang bisa menjawab tanya dari ibu? Ayah, Bu. Ya. Iya, betul sekali. Ibu kasih soal lagi ya. Ya, Bu. Baik, ada yang bisa menjual? Ya, Bu. Ya, bisa dibeli lagi. Yang lain? Saya, Bu. Ya. Jawabannya negara 19. Salah. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. Jawabannya negatif. Ya, betul sekali. Itu si Yuni sok-sokan banget gak sih? Sok pinter. Mending pulang sekolah kita kasih pelajaran dong.
habis pagi miskin. Eh iya tuh. Gue ada ide. Ide apa tuh? Gimana kalau kita buang aja sepatu si miskin? Eh, ngapain lo pada? Apa sih lo ikut campur aja? Ngapain lo pegang-pegang sepatu Juni? Apaan sih lo sok jadi pahlawan banget? Mending lo takut deh. Iya. Tekanannya Lim. Lo cari tempat duduk aja biar gue yang pesen makanan. Oh ya udah. Ini makanan lo, kita diambil minumannya. Iya. Ini minumannya. Makasih ya, Wak, jadi ngerepotin. Santai aja kalau sama gue, Mak. Yuk kita makan. Yuk. Eh, iya Yun, kenapa lo tadi bisa terlambat? Gak biasanya lo terlambat sampai dihitung kayak gitu. Perasaan gak tuh nama lo di sini? Lo gak saya pecah duluan. Pergi lo berdua dari sini. Gak bilang itu dong, kita duluan yang duduk di sini. Oh, berani juga ya lo, dasar miskin. Apaan sih lo, Mel? Yo Yun, kita cabut aja dari sini. Orang gak jelas kayak gitu, gak usah diladenin. Lo yang gak jelas? Oh. Gue cabut dulu ya Yun. Oke. Okay. Sini lo ikut gue. Kalian mau bawa kemana? Tunduk lo sama gue. Tunduk lo lama banget. Nah, gitu dong. Oh my god, you so stupid. Udah miskin cupu lagi. Udah yuk guys, kita tinggalin dia di sini sendirian. Bye. Bye. Gue kira lo udah mati. Orang kaya lo enggak pantas sekolah di sini. Orang kaya lo juga enggak pantas buat hidup. Kalian berurusan sama gua. Lo pikir kita takut sama lo? Hah, dasar gua miskin. Di sini mau kemana? Biarin aja orang kayak itu paling mau bisa maaf. Udah. Orang kayak Yuni emang pantas begitu. Yuk kita cabut. Ayah, ibu, maafkan Yuni. Setelah kepergian kalian, hidup Yuni sudah tidak tenang. Yuni tidak bisa berjuang sendirian melawan kejamnya dunia. Jika kalian tidak bisa kembali ke dunia, maka izinkanlah Yuni yang akan menyusul kalian. Suara apa itu? Yun, tolong. Hmm?
kenapa kamu teriak malam-malam? Tadi ada tangan di bawah kasur. Mungkin kamu kecapean kali, jadi halu. Beneran ya? Tadi di situ ada tangan. Mana nggak ada gitu kok. Udah malam, mending kamu tidur aja. Melisa kenapa? Tidak tahu ya, dari tadi sudah begini. Maaf, panggil ke rumah Tante sebentar ya. Emang ada apa ya Tante? Ada yang ingin Tante tanyakan sama kalian. Ya udah, ayo Pak. Kalian tahu nggak kenapa Melisa akhir-akhir ini suka teriak malam-malam dan merasa sangat ketakutan? Kematian Melisa juga janggal. Tante, sebenarnya Melisa itu sering membuli siswa di sekolah yang bernama Yuni sampai membuat diri depresi dan akhirnya bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Apa mungkin kematiannya Melisa itu ada hubungannya sama Yuni ya? Mungkin aja nggak sih? Terus kami harus apa? Bagaimana kalau kita ke makamnya Yuni untuk minta maaf agar Yuni bisa tenang dan tidak mengganggu kita semua lagi. Boleh juga. Besok kita bareng-bareng aja ke sana, Tan. Iya. Ya udah, kita pamit pulang dulu ya, Tan. Iya, Nak. Melisa semasa hidupnya ke kamu. Tolong jangan ganggu kita lagi ya. Semoga kamu tenang di sana. Kita juga minta maaf sama kamu Yun, karena udah ngedukung perlakuan Melisa yang buat kamu sampai depresi, bahkan akhirnya sampai kamu jadi kayak gini. Kita benar-benar menyesal. Maafkan kami ya Yun. Kita berharap kamu tenang dan kita mohon jangan ganggu kita lagi. Janganlah engkau menyombongkan diri kepada orang lain, kecuali jenazah engkau bergolek masuk sendiri dalam lubang kubur. Dan ingatlah, sekaya dan setinggi apa engkau, kita akan kembali kepada Sang Pencipta.